Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Kita persiapkan untuk mempersiapkan mereka melaksanakan tugas pengibaran maupun penurunan di tanggal 17 Agustus nanti, baik itu latihan PBB, kemudian mulai dari penyamaan karena mereka berasal dari daerah yang berbeda pasti mempunyai ciri khas yang berbeda. Samping itu kita juga memberikan pendidikan tentang bagaimana mempunyai etika pada saat berkumpul, bagaimana membina kekompakan mereka juga. Kemudian saling menyesuaikan, saling mengerti satu sama lain, sehingga hal itu juga yang bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan pengibaran nanti. Ya, kemudian saya selesai saja bawa, coba. Dia tinggal di kamar ya. 10,
Kerjakan. Sekarang buka bungkusnya. Kau lihat di situ ada mungkin snack airnya. Saya ulangi, begitu kata-kata mulai langsung laksanakan makan. Mulai. 3. Jadi dimulai tahun ini mengikuti peraturan presiden nomor 13 tahun 2020 terkait pembinaan ideologi Pancasila. Pada saat mereka baru pertama kali tiba di sini, hal yang pertama diberikan kepada mereka yaitu pembinaan Pancasila, termasuk ujiannya yang dilaksanakan secara terpusat, secara virtual, menggunakan ponsel mereka masing-masing, sehingga mereka dapat menerima juga materi tentang ideologi Pancasila. Di buncis ini masuk yang banyak favorit. Sambal.
lawan ini, kita jadi selain adik-adik, kita didik dari segi mental, fisik, juga kita tidak bisa mengungkiri bahwa kemerdekaan negara Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur adik-adik supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di rohaniawan ini kita lebih mendidik adik-adik bahwasannya niat dasar utama pengibaran sang merah putih adalah kita iringi niat dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan setelah itu kita terjemahkan semangat itu untuk keinginan luhur kita, kita serius latihan dan juga dengan dasar-dasar keimanan di dada yang luar biasa, maka pengibaran kita akan diberkahi sejak seleksi paskibraka hingga akhir pengibaran dan penurunan bendera pusaka. Dikurangi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk memotivasi adik-adik, tentunya kita motivasi yang utama ketika kepada Tuhan saja kita tidak disiplin, bagaimana untuk menunaikan tugas dari amanah pemerintahan atau amanah dari Indonesia untuk kita mengibarkan bendera merah putih. Jadi untuk motivasi pertama, disiplin pertama adalah disiplin kita kepada Tuhan, baik melaksanakan ibadah bagi yang muslim, sholat subuh sampai ke isya kita usahakan berjamaah. Kemudian bagi yang Nasrani, itu untuk melaksanakan kegiatan kerohanian mereka. Dan juga kita dalam hal ini adalah pendidikan lintas agama. Artinya, mau Nasrani, mau dia Buddha, mau dia Islam, kita satu. Bhinneka Tunggal Ika dan kita Indonesia. Meskipun dalam hal ini memiliki rambu-rambu masing-masing di keagamaan, tapi tujuan kita satu adalah untuk mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya, untuk motivasi yang paling utama dari adik-adik semuanya adalah datang kemari. Yang pertama tadi niatnya untuk berkat rahmat Tuhan. Yang selanjutnya kita untuk mencari berkat Tuhan dari cara ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah, berkahnya Allah, berkahnya Tuhan kita dapat dari berkah orang tua. Dan berkah itu orang tua kita, orang tua adik-adik di rumah tetap orang tua utama, dan orang tua adik-adik yang ada di dalam pendidikan paskibraka, pelatih, dispora, panitia, kakak purna, dan seluruh elemen yang terkait dalam hal ini itu adalah orang tua adik-adik, maka jangan kecewakan orang tua kalian, jangan kecewakan Indonesia. Walau pada yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal bimuddakir. Walau pada yasarna al-Qur'an, kata Allah, dan kami telah turunkan Al-Qur'an dengan begitu mudahnya. Fahal bimuddakir. Adakah dari kalian yang mempelajarinya, teman-teman? Adakah dari kalian yang menjadikan Al-Qur'an sebagai way of life, sebagai jalan untuk menuju kehidupan kita yang lebih baik? Apa makna dari semua ini? Kita lihat. Dari pemikiran, ini nanti bisa menjadi satu hal yang luar biasa kawan-kawan terapkan di lapangan. Mari kita lihat. Walaupun yasarna al-Qur'an dan dzikri. Kitab kita, Qur'anul Karim, 14 abad yang lalu telah diturunkan dengan luar biasanya perantaraan ruh atau malaikat Jibril yang dikenal dengan kawan-kawan kita di Nasrani adalah Gabriel. Itu setelah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah ini kawan-kawan persiapan untuk menuju ke titik kumpul putri sebelah kiri, putra sebelah kanan. Perhatikan atribut sedetail mungkin. Ya, kegiatan mereka memang cukup padat. Dimulai dari subuh, mereka sudah melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan kembali dengan olahraga pagi, kemudian mempersiapkan diri sebelum makan pagi, dilanjutkan apel. Pukul 7 semua kegiatan sudah dimulai, dilanjutkan dengan latihan PBB sampai sore hari. Memang diselingi 3 kali istirahat pada saat jam 10, kemudian istirahat sholat makan jam 12, kemudian juga sore hari. Karena memang kondisi mereka juga harus dijaga dengan kegiatan yang begitu padat. Belum lagi dilanjutkan kegiatan pada malam harinya. 6, 7, 8. Untuk gerakan, sikap, kumpul. Siap. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk gerakan, sikap, kumpul. Silakan, oke? Okay. Kita mulai ya, Pak Hati. Seperti begini, ayo. Sikap, kumpul. Siap. 1, gerakan. Kiri. Kiri. Yang berputri, nyesuaikan saja. Sikap pokok.
Satu, enam, tujuh, delapan. Sebelah kanan. Hitung. Serang kiri, gerak. Putra hadap serang kiri, gerak. Sama-sama, cukup lima saja. Turun. Satu. Turun. Dua. Menuju ruang makan. Maju. Jalan. Jalan. Putra belum bos, putri. Maju. Jalan. Jalan. Cepat, simak. Maskernya tinggal ya. Dikatakan semi militer sebenarnya tidak, cuma memang pola pembinaan dalam
pengaturan waktu, kegiatan, kedisiplinan. Kita menerapkan apa yang kami terima untuk keteraturan, untuk kedisiplinan mereka, supaya mereka benar-benar bisa menepati waktu, benar-benar bisa menepati susunan kegiatan yang sudah diskedulkan. Karena dalam pelaksanaannya, persiapan mental mereka juga harus betul-betul disiapkan. Pada saat 17 Agustus nanti, mereka harus menghadapi kegiatan yang memang berada di bawah tekanan. Bola, mengambil api, bermain, gerak. Kedewasaanmu yang paling utama. Kemudian itu belum tentu benar. Kemudian yang keempat, kamu sudah dibentuk. Tidak ada lagi kau berjalan yang tunduk. Kamu gagah. Artinya prinsip gagah. Kalau orang bilang prinsip sombong. Semuanya harus jalan gagah. Jalan sombong, tapi bukan sombong. Terus. Terus. Kamu semua dalam sudah terbuka. Pintunya buka ya? Saya memang akhirnya di sport, memang basic saya di sport. Waduh, mantap kali, mampung tuh. Sampai sekarang kita pegang bela diri terbesar untuk peran Tanjung Pinang. Itu di wing udara, gabung sama.
biar gerakannya bagus. Topiknya teragak, yang pake kalau nggak pertama gerakannya nggak bisa. Kaki kanan depan, tarik ke belakang, pegang ujung kakinya, pegang ujung kakinya, kakinya lurus, pegang. Gimana perasaan dek setelah mengikuti sejauh ini? Mungkin dari pertama kali datang, tanggal 4 rasanya tuh masih deg-degan, masih deg-degan, mungkin mental belum ada. Jadi kan di depan ini mental tuh dilatih. Ya udah berani lah semuanya, kemungkinan ada. Jadi udah kayak dekat-dekat hari ini udah mulai ada mental yakin terus gitu kak. Yakin aja. Pelatihannya susah gak? Kalau awal-awal mungkin sulit. Kalau udah di teori ya, kalau teori itu memang sulit. Tapi kalau udah di praktek, dilancarin terus-menerus, itu bisa. Awalnya kami juga gak bisa langsung bagus. Pasti ada kendala. Jadi kayak sebelum-sebelumnya tuh kendalanya kayak langkahnya belum sama, jalan tempatnya belum ada yang bagus. Nah, itu udah agak sini-sini udah mulai bagus lah lumayan. Adik pribadi ada basic dulu pernah bertugas di Pocara? Pribadi belum sih. Oh, belum. Memang ini baru pertama kali. Minimal untuk pengibar bendera di tingkat SD atau SMA itu memang belum ada. Belum ada. Wah, berarti ini pengalaman perdana ya. Pertama kali ya. Atur besar langkahnya supaya dalam 8 hitungan kalian tepat di tengah podium, tengah gedung, tengah tangga. Berarti bagaimana caranya kalian supaya bisa mensiasati, supaya mengakal bagaimana kalian tetap sama jalan di tempatnya. Kalian mengangkatnya malas atau apa terserah kalian, tapi kami akan nilai kalian. Jadi kalian tolong angkat kaki di atas rata-rata air. Apa ketukan yang sudah diajarkan sama Kak Alfred, sama Kak Nanda, nggak ada lagi kita bunyi-bunyinya.
kami lihat konsentrasi kalian penuh tidak. Kalau kalian bagus, kita langsung istirahat. Jelas? Jelas. Satu bawah masih dua, kita akan nilai mana yang bagus kalian. Siapa yang lebih bagus, ya itulah kalian akan tetap. Kalau tidak, kalian akan berganti. Berganti posisi. Bisa? Semuanya ada di kalian. Di sini kita tidak ada bersaing lagi, Dek. Dengar, tidak ada saingan. Kalian ini satu angkatan 2021. Lengkap 17-8. Pasukan 45 enggak usah ikut. Kita mau mempersamakan langkah. Jalan di tempatnya, rata-rata air. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Kenalkan, nama saya Putri Nur Azima, berasal dari Kabupaten Karimun, bersekolah di SMA 2 Negeri Karimun. Karimun Kota ya? Siap. Bisa nyangka nggak sehingga terpilih jadi paskibraka Provinsi Kepri tahun ini? Jujur tak nyangka sih, soalnya awalnya tuh emang ingin dari dulu kan, dari SMP dah ingin ikut paskib. SMA ini bisa kepilih langsung ke provinsi. Gimana rasanya sekarang? Bahagia sih. Bahagia ya. Hmm. Sebelumnya ada persiapan dari SMP gitu, pengen karena tadi awalnya nampak paskibraka keren gitu ya. Siap, Putri emang udah belajar dari SMP. SMP tuh mudah ikut pramuka. Udah, jadi kan ada PBB-nya juga. Iya. Yeah. Berarti udah ada dasar ya. Dasar. Untuk cita-cita nanti kedepannya gimana? Cita-cita masih belum sih. Cuma rencana ingin tes IPDN. Tes IPDN. Oke. Okay. Untuk karakter lebih ke disiplin. Disiplin. Lebih banyak disiplinnya, tepat waktu, makan harus teratur, cepat, ikut table manner. Yeah. Terus ya sih disiplinnya sih. Lebih situ. Susah bangun tidur enggak pagi-pagi? Awalnya susah, cuma karena udah terbiasa selama 2 minggu jadi udah senang. Polanya ada berubah ya? Iya, Pola hidupnya berubah. Pola hidupnya berubah 100 derajat ya? Iya. Yeah. Biasanya itu biasa kan saya tiba-tiba itu bangun tuh harus dibangunin nggak? Iya harus dibangunin ya. Sekarang, susah bangun ya. Mulai hari ketiga, hari keempat sampai sekarang, alhamdulillah sudah bisa bangun sendiri. Terpola deh ya. Terpola dengan sendirinya ya, karena ada memang teratur itu ya. Makan bisa cepat. Makan bisa lambat ya. Iya, agak ditunggu-tunggu dulu. Sekarang udah kan karena ya. Disiplin waktu. Disiplin waktu, gak pernah terlambat. Iya.
kamu barang. Misal kamu udah pegang bendera, udah ambil, kamu perhatiin sini ya, udah ambil, kasih kode. Nanti kalau dia sampai sana, dia sampai di sini dia ada ini balik gini, nanti balik gini. Dia itu nggak bawa, nggak pakai, nggak pakai.